Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat, seolah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga di subuh ini kita masih bisa melanjutkan tadarus kita, insyaallah di surah Hud ayat 56 ya. Insyaallah 25. Oh, 25 ya. Oh, 25 ya. Salawat seiring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai tadarus kita, mari kita dahului dengan beristighfar 3 kali dan membaca surah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sama bisa kita mulai ini? Silakan. Ya. Ya, Umida. Ya. Ya, Umisri. Jazakillah Umisri. Ya. Assalamualaikum Ustazah Neneng, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu 'alaykum 'adzaba yawmin alim. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّايِ. Tidak, baroi. Itu ada hamzah sukunnya ya. Ro. Tapi ya sukunnya ditipiskan. Ya-nya tetap disukunkan, tapi dia samar saja. Ya, jadi yang lebih tegas hamzahnya ro'i. Ro'i gitu ya. Tapi gitu. Tidak dipanjangkan Roy gitu, enggak, karena dia ada hamzah sukunnya di situ ya, pendek. Jadi bacanya gitu saja. Iya, bacanya ro. Nah, tapi terakhir mahrajnya itu turunkan bibir dari rahang bawahnya, jadi ya sukun gitu ya. I gitu, tapi dia samar i-nya. Jadi ro i. Ya kalau kalau diperjelas itu dikuatkan itu ro i gitu ya. Nah, tapi i-nya itu tidak terdengar. Oh iya. Samar, nah, tapi bukan dengan memanjangkan Roy gitu, enggak. Oh, ulang. Ah, pendek. Roy. 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 Ya, gitu. Oh, ulang ya, Ustazah. Ya. Innal ladzina hum arziluna badiyar ro'. Gitu, Ustazah. Ya. Wa mana rolakum. Bal nadzunnukum kadzibin. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntum ala bayyinah. Bukan in kuntu aja, enggak ada mim ya. In kuntu ala
untuk oh ya Ustaz Jafar. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmah min 'indihi fa ummiyat 'alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Nah, itu lebih baik. Kenapa? Itu tadi ketika pertama ya Ulu baca mim sukunnya itu terlalu menukik tum la gitu. Padahal posisinya mim dengan lam itu secara sifat ya antara sidda dan rohoh dia sama-sama tengah-tengah tawasud bainnya. Jadi sehingga tidak ada perubahan dengan mim ke pindah ke lam itu harus sejajar gitu ya. Oh ya Ustazah. Nah, jadi kan kadang-kadang kita suka menukik tuh mimnya wa antum lah gitu kan. Iya. Iya Ustazah. Sudah jelas Ustazah Neneng bimbingannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mimas. Iya Umi Sri berapa baris Lima dari atas. Sampai 3-1 boleh. Oh iya baik. Assalamualaikum saja Nenek mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala. In ajriya illa wa ma ana bi taridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman afan. Ulangi dari innahum mim sukun ketemu dengan mimnya di idgham mim ya. Jadi bukan oh, cuman iya, hanya ditasdid saja ditahan ya mim dia gunakan innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi may yang ya-nya dua saja. Ya-nya kepanjangan, ya-nya dua aja. Oh, ya-nya ya Ustazah. Ianya, oh, ianya panjangnya dua saja. Oh iya, baik Ustazah Afan. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in qaratuhum. Afala tazakkarun. Yang tasdid kaf ya zalnya tidak bertasdid saja kurang tekan. Afala tazakkarun. Wala aqulu lakum 'indi khazainullahi wala a'lamul ghaib. Ya, dibedakan tadi wala la itu ya mad jaiz panjang 4 atau 5 sama dengan khaza zanya dan wala lagi la ya tapi tidak sama dengan indi dinya itu dua harakat tidak ikut panjang lebih ya indi khaza itu cuma dua aja jadi enggak di ayun sama dengan yang la indi khaza gitu sama beda ya. Dan kalau yang dinya hanya panjang ya.
Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib. Wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malaku wala aqulu lilladzina tazdari lilladzina tazdari a'yunukum. Nanya tidak ngayun, lilladzina tazdari, nanya pendek. Oh iya. Lilladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Itu sama tuh, masih tanggung hunya itu, tanggung ya. Jadi dia kalau agak terjeda memang dia tanpa sengaja, kita niat pendek agak ngayun. Allahu a'lamu bima, gitu ya. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Inni idzal laminadh dhalimin. Afan inni idzal laminadh dhalimin. Idzal laminadh dhalimin. Inni idzal laminadh dhalimin. Itu posisinya kan dari huruf dzal ya. Ya. Itu kan dia sidah. Nah, terus apa tebal ya, Ustaz. Ya. Enggak tebal. Dzalnya dia sebenarnya kalau huruf dzal itu sebenarnya sifatnya lembut aja sih. Enggak idzalam. Oh, yang idza apa itu saja. Jangan terlalu ditekan. Lamnya itu jangan terlalu ditekan, jangan terlalu dilepas. Kalau idzal itu kan penekanan. Ya. Idzalaminad idzal laminadh-dhalimin, gitu kan, hanya ditasdikan saja. Iya, saya ulang Ustaz Jafar. Inni idzal laminadh-dhalimin. Ya, cukup Umi? Ya, selain itu sudah baik bacanya. Afwan saja. Ya. Jazakillahu khairan saja bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Umirda. Yang kayak Afan Utisri yang Ti minta duluan. Yang Ti, baik. Ya. Yang Ti silakan ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon koreksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Sampai ayat berapa Mbak Novi? 34 ya. Iya, 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Nuh qad ja'a. Qalu ya Nuh qad ja'a. Fa'asarta jidalana fa'atina bima ta'iduna in kunta minal sadiqin. Kurang tebal mi sodnya mi. In kunta minas sadiqin. Jangan terputus, ada asghafir di huruf sonnya, tebal kan. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kenapa nampak sordnya tidak tebal, hanya sofir aja? Karena Umi nyebutin huruf sordnya dari mina itu berubah, mulutnya agak maju. Jadi tidak ya.
Iya, jadi kalau makhrajnya ujung lidahnya antara gigi seri atas dan bawah ya. Jadi minafwal gitu ya. Tidak dengan memajukan kedua bibir minash, enggak. Nah, itu saja ya. Jadi untuk makhrajul huruf sadnya. Jadi dia tidak dimajukan. Ulang ya. Itu saja dari ingkunta itu enggak apa-apa. Atau bima ya. Itu dari bima enggak apa-apa. Terasa nggak Umi nyebutin huruf nunnya tebal? Minauf, jadi dari nun itu sudah ancang-ancang ngambil fontnya. Nah, kadang-kadang ada keterpengaruhan kita ketika berhadapan dengan huruf yang tebal gitu, huruf sebelumnya kita jadi tebal juga gitu ya. Ya, jadi untuk ancang-ancang nanya tetap aja mina kan na ya, na tinggal ditambah fad saja nanti minaf. Jadi bukan minaus, jadi bukan ancang-ancang dari bunyi nanya gitu ya. Nanya tetap aja na tinggal tambah fad ya terakhir minaf. Oh, ya. Jadi bukan minaus, minaus. Nah itu, ya. Nun ya. Kita minausotiapain. Ya, hanya kurang sedikit saja lagi diasofirkan. Jadi tidak boleh terputus. Jadi minauso, gitu. Tapi disambung. Minauso, minauso. Ada s, gitu ya. Nah, tidak terputus huruf fotas dit itu. Berarti kan dia sound-nya ada dua, ada sound sukun dan ada sound fathah di situ, tapi tidak terpisah. Karena dia memiliki sifatnya asofir, jadi alirkan. Minafur. Suaranya putus-putus. Mm-mm, hilang, Mami. In kunta minas shodiqin. Ya, hanya kurang dilatih aja, nanti bisa ya Mi. Karena kenapa saya sampaikan, biasanya ini kalau misalnya udah sekali kita bacanya seperti itu tuh kebiasaan setiap ketemu nanti yang tebal kita ancang-ancang begitu gitu ya. Ini supaya untuk lebih waspada saja. Ya, lanjut Mi. Lanjut. Ola in ya. Qala in ya. Ya Umi lanjut ya. Lanjut Umi. Ya. Qala in nama ya tikum billahu insya insya wa ma nah terus dikata ini sebenarnya pelajaran untuk semua ya. Dikata bimu jizin itu ada antara mim dengan ain ya. Ainnya disukunkan. Sifat ain itu ketika dia sukun dia mengalir. Dan kita lihat posisi mim dengan ain ya, mim dengan ain itu sifatnya sama-sama tawasut atau baini ya. Jadi kalau bisa disejajarkan gitu ya. Jadi jangan bimu, bimu begitu kan. Jadi ada aliran mu-nya itu agak ketarik ya. Tapi kalau disejajarkan saja bimu'minin misalnya, bimu'jizin wa ma antum bimu'jizin, bimu'jizin. Jadi apa namanya di bimu mu saja dulu, mu monyongkan tambahkan ain dengan tidak merubah, jadi hanya kembali ke makhrajnya kan al-halqi, tidak menukik begitu ya, sejajar. Coba bisa lebih perhalus lagi. Kalau rata-rata yang lainnya sih, kalau masalah panjang pendek ini banyak rata-rata memang sudah baik ya Umi, hanya ada pelajaran tambahan saja ya untuk lebih penyempurnaan saja. Coba Umi diulang. Dari Yusya wa ma nah
ya itu lebih baik nanti kalau udah terlalu apa udah biasa kita pahami nanti biasa lebih ringan lagi ya. Ya lanjut nih. Putus-putus suaranya. Suara saya putus-putus? Iya. Enggak, ini berarti enggak, berarti sinyal disinyal di layar di sini. Ya lanjut nih. Ya lanjut wala. Wala yang fa'ukum nuski in aradtu an ansohalakum in gak nyampe ya boleh dilakukan boleh ya dilakukan boleh ya sebentar saya pindah dulu suaranya putus-putus. Ya, ulang ya. Ya, silakan. Fa'ukum nuskhi in aradtu an ansohalakum. Itu memang nampak Mia dari awal tadi ada sih ya satu materi yang Mia harus pahami itu kebanyakan di mim sukun di nun sukun ya itu ya kalau misalnya tasdid juga seperti itu tapi hanya untuk memperhalus saja situ ada mim sukun ketemu dengan nun itu hukumnya adalah izhar safawi ya. Nah kalau misalnya kita lihat dari sifatnya mim dengan nun juga sama tawasut bainnya ya sebenarnya sejajar aja. Wala yanfa'ukum nushi yanfa'ukum nushi apa bedanya dengan yang Umi baca tadi? Terjeda ya Umi baca tadi kan yang fa'ukum nushi gitu ya. Ada bedanya ya. Kemudian tuh di an asoha lihat ya. An asohalakum. Tidak terpisah an asohalakum. Ada beda ya Mi? Ya. Ya, karena sifat yang apa ya, yang tawasut itu huruf-huruf yang bersifat tawasut, nun, mim, ain, lam, gitu ya, itu mengalir, gitu ya. Tapi tidak juga ditahan karena nun sukun ketemu dengan alif kan izhar, jadi bukan juga an-ang itu enggak. Tapi juga jangan terjedah maksudnya, atau terlalu cepat an-ang soha enggak boleh juga, ya. Terlalu cepat juga tidak boleh. Tapi terjedah an Assalamualaikum itu namanya terjeda juga tidak boleh itu namanya tersakta kalau sakta ada tandanya khusus nantinya ya jadi an assalamualaikum tetap dia sempurna nun sukunnya tapi tidak ditahan gitu ya coba Mi lagi nih pelan-pelan aja biar dapat ilmunya oh yang kita kurang gitu ditambahkan. Wala yanfa'ukum nushi. Ya. Gimana, Ustazah? Ya, lanjut nih. Jangan diputus kalau dia berhenti di nushi itu hinya hanya dua aja. Ya tadi karena kan ada suara dari saya. Iya, tapi bukan dari suara saya. Saya dia. Iya. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansoha. Ansoha. Yo, relax saja ya, jangan tegang, yo. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansoha lakum. Ulang dari an itu mi, jangan naik a-nya jangan an enggak an kedengar nggak mi suara saya mi ya ya kedengar ya kita ngulang dari an soha ya itu perhatikan
A-nya jangan naik gini. An, jangan. An ansohalakum, an ansohalakum, gitu ya. Jadi jangan an, an. Nah, itu jangan di tinggikan alifnya. Karena nanti dia ketarik seperempat naik ya. Agak panjang seperempat. Ulang dari situ aja, Mi. An ansohalakum, ya. Hanya memperbaiki tempo bacaan saja. Ulang, Mi. Agak kurang kedengar kali ya suara saya. Ya, sudah tadi kelempar. Oh, kelempar. Ya. Diulang dari mana, Ustaz? Itu yang an ansohalakum saja situ. Dari situ. Biar lebih difahami. Ya. An ansohalakum in kana Allahu yuridu ayyukum. Oh ya, sekarang saya paham sih kebawa lagu Umi ya. Kayak lakum itu Umi baca gini. An ansohalakum lakum begitu. Ada la-nya tuh naik ya. Nah, itu gaya baca sih sebenarnya ya. Belajar didatarkan saja dulu Mi sebelum jadi latihan mengkontrol saja temponya. An ansohalakum in kana Allah lakum. Jadi jangan lakum. Nah, gitu. Oh, teknik baca aja. Ya, lo ulang lagi Mi. An keluar lagi ya, kepental lagi. Sebentar lagi, Us. Oh iya. Sebentar, paling masuk lagi nanti sebentar itu. Sampai sebentar ya. 34 aja kan tadi masuk lagi. Kalau enggak masuk baru di saya teruskan sedikit itu sampai 34 baru lanjut kan. Iya. An. Kebanyakan kan begitu ya. Jadi gaya berhenti dulu baca. Ya Ustazah ya. An ang itu enggak itu sakta ya. Kalau izhar itu sebenarnya tidak terjeda tapi tidak ditahan namanya jelas ya gitu. Tapi ya. Kita difahami nun sifat huruf nun sendiri nun, mim, lam, ain gitu ya. Itu kan deretan huruf-huruf yang sifatnya itu tengah-tengah tawasut atau bainnya. Jadi dia tidak ditekan, tidak juga dilepas. Nah, huruf-huruf yang sifatnya tengah-tengah itu gitu kan dia mengalir begitu kan. Ya, kebanyakan kalau misalnya kita agak terjeda, kalau kita agak terjeda nunnya itu nanti alifnya naik. An kerasa naik kan alifnya. Yeah. Sama dengan lakum. Nah, untuk menghadapi huruf-huruf yang tawasut di depannya, biasanya kita menaikkan huruf gitu. Jadi itu kelihat maka kedengarannya seperti menukik gitu ya. Karena kita tadinya naik dulu, naik terus turun kan? Yeah. Menukik. Apa sudah kan? Yang T-nya udah masuk lagi. Sudah. Ya, yang T. Iya, sudah. Yang T, Tafadil lanjutkan. Ya. Ya. Lanjut di dari mana? Diulang. Ya, an ansohalakum itu. An ansohalakum in kana Allah. Dari situ Mi. Ya. An ansohalakum in kana Allah yuridu ayyu wiyakum. Ya. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Rabbukum gitu ya. Ketika kaf dhammah itu kan kita monyong tuh bibirnya. Ketika mim kunya rabbukum nah itu kan itu sebenarnya ciri khas ya kayak gitu ya tapi bisa dirubah nih sebenarnya. Kita suka agak tanpa terasa gitu tanpa sengaja itu suka menaikkan huruf yang sebelum rogo apa sebelum tawasuk gitu. Ya. Lagi Mi. Huwa rabbukum. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Ya, itu termasuk huruf ro tuh, tengah-tengah juga tuh ya.
Ro itu juga tawasud bainiyah ya. Cukup pemirsa sampai situ ya. Ah, cuman untuk ya memperhalus saja mi kalau misalnya tajwidnya panjang pendeknya soalnya sudah baik ya. Iya, iya, iya. Cuman mi ya berlaku buat saja ya buat semuanya, buat kita semualah ya. Sama aja. Ya, kasihan saja. Jazakillahu khair. Selanjutnya Umianti Estiati. Ya, Umi Sriwati Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya. Sampai 37. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna naftara. Qul iniftaraitu. Qul iniftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari. Nanya pendek nih. Wa ana bari, nanya pendek. Nanya. Qul iniftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari. Mimma tujrimun. Wa uhiya ila Nuhin annahu layu'mina min qawmik. Tahan nih, Nur Sukun ketemu dengan ya-nya, idgham bi-ghunnah ditahan. Layu'mina min qawmika illa. Oh, mbak ila ya. Wa uhiya ila Nuhin annahu layu'mina min qawmika illa man qad amana fala tabta'is. Nah itu sekarang di bagian kol-kolah ya Mi. Sekarang di bagian kol-kolah. Kol-kolah. Ya. Ya. Kol-kolah itu kan kalau posisinya ada yang membagi tiga, ada yang membagi dua ya. Ya. Kalau misalnya dia terakhir dan bertasdid itu yang paling besar, ada terjeda kode ya gitu ya. Kode. Atau kalau misalnya dia di akhir tapi tidak bertasdid kode. Tapi kalau di tengah ya kol-kolahnya itu sugro kecil, jadi tidak terjeda antara dal sukun dengan alifnya. Oh. Nah, tetap ngalir ya. Jadi mang qada amana falatabtais. Sama ya. Jadi mengalir gitu ya saja ya. Iya, gitu untuk memperhalus qalqala. Kalau tadi kan memperhalus izhar ya, ini memperhalus qalqala. Ya. Baik. Illa man qad amana fala tabta'is. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Satu lagi ya? Iya, satu lagi. Iya. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahd. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun. Innahum mughraqun. Jahr itu. Innahum mughraqun. Jangan dipantulin nih. Jangan. Kalau gaim enggak mantul ya. Oh iya. Tadi mantul ya. Innahum mughraqun. Ya. Subhanallahul azim. Ya Ustazah. Kol-kolah di tengah tuh itu kayak tadi ya apa dia tuh ya, dia kecil ya kol-kolahnya kecil. Sugro. Jadi
kecil kan itu kumpul. Oh maksudnya kecil itu jadi agak enak gitu ya, abe gitu ya. Iya, jadi jangan dijeda, ya. Maksudnya jangan dijeda. Ya. Ya. Kadang kita kan memperlakukan kol-kolah itu sama, mau di tengah mau di akhir sama. Iya, suka lupa dianggapnya apa namanya dia ini mantul. Ya, insya Allah diingat. Ya, memang dia mantul. Betul semua namanya kol-kolah memang mantul. Nah, tapi mantul cuma sifat pantulannya beda ya, Ustazah. Kadarnya berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar. Gitu ya. Oh gitu. Ya, Ustazah. Jazakumullah khairan Ustazah. Maaf izin lift ya ini. Ya, siamanilah ya. Lagi ngurus orang tua nih baru keluar dari ICU. Semoga lekas sembuh ya rohnya. Semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Jazakumullah khairan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mirif dah. Sampai ayat berapa nih? 40. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Boleh 38-40. Ya. Yeah. Assalamualaikum Saza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamera ya Saza, takut mentah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tautnya masih zu tuh. A'udzu bukan a'udzu. A'udzu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wayasna'ul fulka wa kulka. Bukan bahul, afwan. Wayasna'ul. Tadi terbacanya ba'ul. Ba. Nah, nun. Berarti nun enggak. Wayasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'um min qaumi. Malah boleh ulang saja. Hilang mi? Hilang apa berhenti? Kalau berhenti kau mi? Ya kalau berhenti mi-nya tidak panjang hi. Ulang lagi saja. Ya. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'um min qaumi. Mala'um min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nah, sekarang pelajaran berikutnya, kalau ada huruf-huruf yang alhams ya, alhams yang disukunkan, nih tashoru ya, perhatikan tashoru. Kenapa khonya suka naik? Khonya naik ya, agak panjang sedikit, karena tidak dialirkan di alhamsnya, sin sukunnya, tashoru. Tashoru begitu kan? Tapi coba kalau kita sambung. Qala tashoru tashoru. Maka dia tuh agak jedahnya itu dia habis di sinnya itu karena dia mengalir, maka kho-nya itu tetap satu harokat. Nah, itu. Banyak penyebab-penyebab huruf itu yang walaupun pendek kita agak panjang seperempat atau setengah. Itu beberapa penyebabnya tadi ya. Nah, tadi dari awal kan sudah saya jelaskan. Nah, ini juga termasuk ketika tidak sempurna di huruf-huruf yang alhams. Jadi tidak mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf-huruf alhamsin salah satunya. Tashoru, tashoru. Nah, alirkan. Tapi kalau kita jeda, tashoru, maka ho-nya akan naik gitu. Memang dia tebal ya. Tebal itu dengan bukan dengan mengangkat suara, tapi mengangkat pangkal lidah begitu ya. Jadi suaranya tidak diangkat horu gitu, enggak. Tashoru, tashoru. Jadi ho-nya tetap satu harokat dengan tidak memonyongkan bibir ketika fathah. Ya, Mi.
Kalau kita ini udah pinter-pinter sih ya, grup tadarus ini udah pinter-pinter. Jadi cari ilmunya yang hanya cuman yang kecil, yang sedikit aja. Kalau yang umum-umum itu sudah pinter semua. Alhamdulillah. 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 Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dari kolam. Qala in taskharu min fa inna naskharu mi nah runya pendek qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama lagi ya yang kedua ulang nih yang kedua mi fa inna naskharu naik ya khonya kerasa. Iya, yes. Sini yang nggak ngalir. Beda yang tadi tuh udah ngalir tuh, yang taskhoru pertama. Tapi pas naskhoru berubah lagi. Ulang dari fa inna naskhoru. Fa inna naskhoru minkum kama taskharun. Ya, ada bedanya nggak Mi? Kerasa? Ada susah. Ya, berarti paham. Maksudnya kalau ada terasa perbedaan dengan yang pertama tadi yang dijeda, ohnya kok naik apa ngangkat dengan enggak, kepanjangan atau dengan tidak sudah bisa membedakan, berarti insyaallah sudah paham gitu ya, Mi. Ya. Insyaallah. Ya, lanjut. Fasaufa ta'lamuna may ya. Fasaufa ta'lamuna may ya. Tihi azabui. Nah, sekarang yang hi-nya, perhatikan hi-nya pisah ya. Dia pendek. Kenapa yang ini agak nurunnya lebih seperempat? Kalau tadi naik seperempat, ini turun seperempat ya panjangnya jadi nambah seperempat. Tihi azab. Tihi. Ah, itu agak terjeda kenapa? Dengan t-nya tihi. Jadi dianggap seperti huruf awalan hi-nya, maka itu yang menyebabkan naik. Tapi kalau misalnya kita datar saja, mai tihi aza, tihi aza. Jadi habiskan di t-nya itu sama pebi-nya yang diayun, jadi bukan hi-nya. Kalau dia sempurna ngayun di kasrohnya, di mapebi-nya itu hi-nya tidak terayun. Jadi hi-nya langsung digabung dengan a. Hi aza, gitu kan? Maya, hi aza. Maya jauh ulang saja. Iya, ulang dari Maya. Maya, tihi aza bui, wohrihi waya. Yuhzi. Yuhzi ya. Ayatihi azabu yuhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim. Nah ya, kerasa halus kok bacaannya kalau kita perhatikan yang kayak gitu-gitu ya. Hatta iza jaa amruna wa farutta. Hamzahnya kebaca. Iza jaa amruna. Amruna. Hamzah ada alif. Hatta iza jaa amruna wa farutta. Tan nurul nahmil fiha min kulli zaujaini ikhfa mi kulli ikhfa lamnya kasratan min itu sama dengan zai min kullil zaujaini nain ikhfa ya ditahan samar min kullin zaujaini
naini wa ahlaka illa man sabaqa alai. Ah, kalau berhenti di alai itu namanya madlin. Ya, sukun sebelumnya fathah, kemudian ada satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Kalau madlin itu di akhir maka dia panjang alai. Nah, kalau dia diwasol disambung maka madlin pendek alaihil qaulu. Itu beda ya. Kalau mi berhentikan panjang dia mi. Wa minkullin zaujaini naini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi. Illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya. Subhanallahul azim. Ya, cukup Umi. Syukran. Jazakillah khair Ustazah. Selanjutnya Uti Anjani. Ya, Om. Sampai ayat berapa ini, Om? Ada jin itu, Om. Apa, Om? Sri, izin bertanya boleh enggak, Umi Sri? Ya, silakan. Ustazah, mau tanya Ustazah? Ya. Ini di ayat yang tadi ini namanya mat apa, Ustazah? Wa ma aman ma'ahu itu mat apa namanya Ustazah? Mat jaiz munfasil itu kan artinya ya itu mat tabi'i. Mat tabi'i yang bertemu dengan alif atau hamzah di dalam, kalau dia di dalam satu kata namanya mat wajib mutasil. Tapi kalau dia di beda kata itu mat jaiz munfasil, panjangnya 4 atau 5. Iya, di Quran saya ini soalnya di bawahnya, di bawah apa bendera itu ada waw kecil gitu. Iya, Kak, itu Usmani, Umi. Kalau ya, di betul. Kan ini kalau di Quran Indonesia itu adanya dhamma terbalik. Dhamma terbalik itu sama dengan waw kecil. Oh, nah, begitu. Tarifnya, statusnya itu sama dengan matobi'i yang waw sukun sebelumnya dhamma. Iya. Hanya baik. Dia bedanya gini, Mi. Bedanya kalau seumpama dia waw sukun sebelumnya dhamma kan matobi'i waw. Ya. Di akhir tetap matobi'i. Misalnya ma'ahu hunya itu ada waw sukun ya, waw sukun ya. Terus hanya domah misal, dia dibaca tetap kalau berhenti ma'ahu tetap dua. Tapi kalau posisinya seperti ini, domah terbalik atau waw kecil, maka ketika Umi berhenti di sini maka disukunkan. Itu bedanya. Jadi ma'ah begitu. Iya. Iya beda. Dia, ya, beda ketika diberhentikan, diwakafkan. Tapi ketika dia disambung, itu statusnya sama-sama dua harokat. Nah, tapi kalau sesudahnya ada alif atau hamzah, maka dia berubah menjadi mat wajib atau mat jaiz gitu ya, panjangnya 4 atau 5, berubah bukan dari mat tabi'i yang dua lagi. Asalnya tadinya mat tabi'i. Nah, itu beda ya. Kalau misalnya pas diwakafkan saja gitu. Ya, kalau diwakafkan mat tabi'i tetap mat tabi'i, tetap dua harokat. Tapi kalau yang ini yang dhammah terbalik atau fathah berdiri, kasrah berdiri, itu kalau di Usmani ada alif kecil, ya kecil, waw kecil, itu disukunkan kalau diwakafkan. Itu bedanya. Kalau wakaf berarti kita wakafkan itu tetap lima ya, Zah? Enggak, sukun. Ma'ah kan belum ketemu dengan alifnya. Kalau kita berhenti kan alifnya belum terlihat. Iya, betul. Yeah. Jadi ma'ah. Ma'ah, sukun. Kalau disambung, nah baru alifnya terlihat kan? Iya, Zah. Cuman dia tandanya beda di Indonesia sama Usmani itu beda ya, Zah? Ya, beda. Kalau yang dalam Indonesia, kalau itu dhamma terbalik. Betul. Tapi sama yang kecil, sama. Yeah. Kalau teknik bacanya sama itu hanya perbedaan penulisan Al-Quran Usmani dan Al-Quran Depak saja. Baik. Syukran, Ustazah. Paham, insya Allah. Iya. Syukran, Umi Sri. Lanjut. Di Anjani. Afwan, Ustazah. Itu bukan matsilah ya, Ustazah. Oh iya, dan nama lainnya kalau misalnya kita secara umum saja itu boleh, nama lainnya matsila. Kenapa? Karena itu khusus untuk hak domir begitu ya, untuk hak pengganti gitu kan. Nah itu sama disebut matsila khusus untuk karena huruf hak gitu kan. Nah statusnya itu panjangnya sama, tetap 4 sama 5 dengan sama dengan mat wajib atau mat jaiz kan, secara umum dia caranya mat tabi'i. Tapi itu nama lainnya khusus untuk hak domir yang dia
biasanya kan kalau fathah berdiri, kasroh berdiri dengan dhamma terbalik itu di huruf ha, ha dhamir namanya, ha pengganti ya. Itu disebut juga mad silah khusus untuk ha-nya. Mad silah thamilah misalnya. Ya, panjangnya sama tapi 4 atau 5 gitu. Itu karena pengaruh dia bertemu dengan alifnya itu. Kalau dia tidak bertemu dengan alif atau bukan alifnya, ya enggak gitu. Ya itu karena pengkhususan untuk khusus untuk hak dhamir gitu. Cuman kan kalau misalnya untuk status umumnya sama mad jaiz, mad wajib gitu kan, mad silah itu sama. Mad silah itu berlaku hanya untuk hak dhamirnya gitu ya khususnya. Iya, itu saja. Kalau untuk huruf-huruf yang lain itu mad wajib mad jaiz khususnya untuk lebih difahaminya karena kenapa dia bertemu dengan alifnya itu yang merubah dia panjangnya. Kan kalau yang matobi aslinya itu alif sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya kasroh gitu kan. Terus waw sukun sebelumnya dhamma. Nah itu kan, nah turunannya itu kan fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma terbalik. Atau alif kecil, ya kecil, waw kecil gitu ya. Nah, itu betul. Enggak salah. Iya saja. Ya Ustazah boleh dimulai ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wahia tajri bihim fi maujin kaljibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rakam ma'ana. Mbaknya diabaikan kan aja. Iya, itu idgham mutaqaribin ya. Jadi dia hampir memiliki sifat yang sama gitu. Jadi dia langsung di idghamkan ke huruf mim. Mbaknya dianggap tidak ada. Iya, Za. Fi ma'jili ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'a. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa mar. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa mar rahim. Sampai situ ya Om Sri. Iya, ya sudah. Subhanakallah lazim. Mohon koreksinya Ustazah. Saya kan di ayat itu nggak apa-apa itu daripada putus-putus. Nggak apa-apa, lanjut. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Mohon koreksinya Ustazah. Salat. Selanjutnya Mbak Huti. Ya Mbak, siap Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Mohon bimbingannya Ustazah Neneng. Mudah-mudahan enggak ini ya mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa hiya dhulma'. Wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Wastawat 'alal judi.
alal cuti wakilat wakila bu'dal lil qawmid dhalimin wanada nuhur rabbahu waqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Berarti ayat 47 ya. Sudah, Mbak. Coba lihat teman, Mbak Wati. Ustazahnya mau ini nanti ada acara, jadi dibatasin ya, Mbak. Ya, kita ulang 45 itu ya. Perhatikan di 45 itu ada 45. Bertemu huruf ro ya. Irqom titik-titik huruf ro tapi jauh amat sih Ustazah. Agak dipetikkan. Iya. Pak Ina, yang mana? Ya, 45 ya. Wanada nuhur rabbahu. Nuhur rabbahu. Ro-nya tasdid itu tidak ditahan. Hanya diidghamkan tapi dinuna tidak bisa. Suara Ustazah enggak jelas. Ulang ya Ustazah. Wanada nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Koreksi Ustazah. Ya. Ya benar? Masih putus-putus kan? Iya Ustazah. Apa Ustazah keluar dulu Ustazah, nanti masuk ya. Lagi coba Ustazah. Gimana Manovi koreksinya tadi? Sudah benar bacanya? Iya masih ada yang perlu dikoreksi sepertinya. Tunggu ya. Iklan lewat dulu. Biar keluar dulu suaranya kresek-kresek. Iya. Anu gue, apa sih namanya, putus-putus. Iya Mbak, ini gak usah buru-buru. Nah, masuk lagi, ntar ya. Ya. Ya, sekarang sudah lebih jelas terdengar, Umi. Alhamdulillah, sudah, bagus saja. Ya, yang kita ulang ya. Itu pertama di wanada nuhur rabbahu. Nuhur rabbahu ya. Ada ro tasdid, berarti ro-nya ada dua. Ada ro sukun dan ro fathah. Ro sukun sebelumnya dhammah, maka dibaca tebal. Kemudian ro fathah juga dibaca tebal. Berarti dua ro yang tebal. Ya, dengan takrir yang tidak berlebihan, tapi dia dibaca tebal dua-duanya, baik sukun, baik fathahnya, ya. Yang pertama. Kemudian yang min ahli, yaitu alirkan hanya ada alhams, ya. Nun sukun ketemu dengan alifnya, izhar, jelas tidak terjadi. Min ahli, linya tetap dua harokat, itulah yang dinamakan matobi'i yang di akhir. Matobi'iya, ya, ada ya sukun sebelumnya kasroh, matobi'i di akhir, dia tetap dibaca dua harokat ya. Beda kalau misalnya dengan terakhirnya itu misalnya dia ya-nya ya kecil gitu ya, atau kasroh berdiri, maka dia dibacanya sukun. Itu biasa terjadi di hak dhamir, huruf hak dhamir, hak pengganti. Maka tadi itu ya, maka yang tadi itu kan kalaupun misalnya, maka dia beda antara matobi'i, sama-sama sebenarnya mat asli. Misalnya matobi'i yang asli fathah terus ketemu dengan alif ya, kemudian kasroh ketemu ya sukun gitu ya, dhammah ketemu ketemu waw sukun gitu ya. Itu kan asli matobi'i yang dua harokat. Kalau khusus untuk ha dhamir gitu kan, biasanya dia disebutnya mad silah. Kalau yang sama dengan yang mad matobi'inya, dia mad silahnya itu sugro, kecil saja, mad silah sugro gitu ya, kecil. Tapi kalau yang tapi kalau yang misalnya yang sama dengan yang mat wajib atau mat jaiz gitu kan, itu hanya mat tabi'i yang bertemu dengan alif atau hamzah ya, maka menjadi mat wajib atau mat jaiz, panjangnya 4 atau 5. Khusus untuk hak dhamir gitu ya, untuk hak dhamir kalau dia yang bertemu dengan hamzah itu juga termasuk mat silah ya, tapi statusnya sama dengan mat wajib atau mat jaiz, tapi dia mat silahnya kubra besar gitu ya.
Nah itu jadi takutnya sama, hanya kita nggak perlu bingung, nggak perlu bingungnya gini nih, kan yang menjadi wajib membaca Al-Quran secara tartil itu secara praktek gitu ya, secara praktek. Kalau teori itu, nah itu kan fardunya kifayah, tapi kalau membacanya fardu ain gitu. Kadang kita lupa nih namanya apa, namanya apa, yang penting bacanya benar. Nah itu sudah iya 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 dan memenuhi begitu ya. Tapi untuk lebih baiknya memang kita mempelajari teori, tapi jangan terlalu dijadikan beban seperti aduh kok banyak bener ya teorinya, bingung saya, bingung ujungnya bacanya malah bingung. Ya. Iya. Tapi ya, sambil berjalan memang kita pelajari, tapi maksudnya jangan dijadikan suatu beban. Kita belajar, belajar, belajar lama-lama bisa kok gitu ya. Ya. Mau habis baterainya anu Ustazah. Benar ya, coba ulang nih. Ya, ayat 45-nya. Wanada nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Ada? Ya. Sudah lebih baik. Lanjut. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya, sip. Kalau enggak langsung di interaksi gitu, kayaknya manggil aja. Kayak seolah-olah pergi gitu. Ustazah. Enggak bisa ditinggal sebentar gitu. Enggak ditinggal, cuma kan diem. Ya, Mbah Uti namanya. Itu Mbah Uti namanya. Terlalu cinta. Enggak Uti tinggal namanya. Iya. Ini mohon maaf semuanya, aku itu ada ditunggu teman online seperti Mbak Novida, tapi beliau itu yang di grup sekejap. Beliau datang ke Purwokerto, kepengen ketemu saya. Ini janjian 7:30. Aku izin ya. Ya, diamanilah Mbak. Ya, terima kasih banyak semuanya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah. Umi Erlinda. Umi Erlinda tak ada. Enggak ada, Mbak. Umi Heni. Oh iya. Sampai ayat berapa, Om? 38. 38. 48 kok 38. 48. 48. Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Innahu 'amalun ghairu salihin. Ghairu. Terbaca ghairu barusan, ghairu ya, dhamma ronya. Dari innahu ya. Saya. Innahu boleh? Innahu 'amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laisa lak. La tas'alni ma laisa laka bihi 'ilm. Inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi 'ilm. Nah itu ulang nih, an as'alaka. Nah kalau sinnya tidak dihamskan ya, tidak sempurna alhamsnya, maka hamzanya itu naik panjang setengah ya. An as'alaka ma, an as'alaka ma, pendek makanya. Iya Ustazah. Diulang dari mana Ustazah? Boleh dari kolanya saja, dari awal. Iya Ustazah. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi 'ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khosirin. Ulang, akum
minal khosirin. Ayo saja. Ulang dari watarhamni. Iya. Watarhamni akum minal khosirin. Ila ya nuhuh bito bisalamin minna wa barokatin alaik. Kol-kola huruf to-nya ditebalkan sudah, tapi jangan jadi harokat. Mm-hmm. Jadi kalau bito, bito itu harokat. Tabrakan dulu ke to-nya, bito. Bito, jadi jangan bito, jangan ngayun di b-nya itu, jangan bito, tapi bito, bito, tabrakin langsung, pantulin, tapi jangan dijeda. Ilayanuhuh bito bisalamim, ya, bito, bito bisala. Iya, iya. Ilayanuhuh bito bisalamim minna wa barakat minna wa barakat. Nanya dua. Minna wa barakatin alaika wa ala umamin min ya sudah hilang nih. Oh hilang, ini saya ulang saja. Wa ala umamin mimman ma'at ya, wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna 'adzabun alim. Nanya dua harokat juga itu ya. Summa yamassuhum minna 'adzabun alim. Ayo saja. Summa yamassuhum minna 'adzabun alim. Ya, cukup sampai situ, Mi. Shadaqallahul 'adzim. Saja mau koreksinya. Ya, sudah langsung dikoreksi ya, Mi. Insyaallah sudah cukup. Kurang istaga bimbingannya. Jazakillah khair. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Tilka mim tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hada. Fasbir. Innal akibata lil mut taqin. Tipis-tipis kan ya? Fasbir, fasbir gitu ya. Tipis ro-nya, sebelumnya dia kasroh. Fasbir. Jangan dipanjangkan, jangan bir. Fasbir. Fasbir, bir. Fasbir. In masih us. Masih ada r gitu. Bir. Iya, emang terasa sih. Mas fasbir. Ya. Innal akibata lil muttaqin. Wa ila adin ahahum huda. Qala ya qawmi budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. In antum illa muftarun. Ya qawmi la as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa ala alladhi fatarani.
Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Ta'qilun. Ngalir ainnya. Afala ta'qilun. Jangan dinaikkan tanya, jangan tak. Kalau tak, tanya agak panjang, terus dia jadi tebal tanya. Tak, tak, gitu aja. Tanya biasa tak, tinggal tambahin belakangnya. Tidak naik tanya. Afala ta'qilun. Ya, seperti itu, Mi. Cukup. Ya, cukup. Jazakillah khairan saja bimbingannya. Jazakillah khair. Selanjutnya, Umi Gayi. Apa, Umi? Assalamualaikum, Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waya qawmi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midraran wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Ya, kolkolah midalnya jangan dihilangkan. Wa yazidakum kuwatan. Kan wau tasdidnya tapi tidak ditahan. Kuwatan. Wa yazidakum kuwatan ila kuwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu ya Hudu ma jitana bibayina. Enggak panjang. Pendek ya, kalau berarti bibayina. Nah, tekan di atas tasdid. Ya tasdid, tasdid tekan. Number. Qalu ya Hudu ma jitana bibayina. Bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika ma afan alihatina an qawlika wa ma nah nulaka bimu'mini. Ya. Cukup, Mi. Sukron. Jazakillah khair, Ustazah. Jazakillah khair. Ya, silakan. Beraktivitas masing-masing ya, silakan. Ya, siapa lagi? Selanjutnya, Umi Rahmah. Sukron, Misri, sampai ayat berapa, Um? 56. 52 ya? 52. 56 baik. Baikum. Ya. Hitungnya maju mundur namanya. Mas Sriwati mau jalan dia Ustazah. Enggak, udah silakan dulu. 56. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Neneng mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna qulu illa ta'raka ba'du alihatina bisu. Wala inni ujidu Allah wa ashadu anni. Alifnya tidak berharokat, alifnya dianggap tidak ada, wanya tidak jadi panjang, langsung disukunkan ke huruf sinnya. Washadu. Washadu. Wala inni
أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون تنظرون ذي بukan زي bukan تنظرون tapi تنظرون ujung lidahnya keluarkan sedikit ذي ya baik dari fakidu boleh fakidu boleh fakaidu fakidu ni jami jangan terbaca huruf bod dal dari du biasa fakidu du baik fakidu ni jami'an malaikatun muzirun ya inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa ahadun inna rabbi ala sirati mustaqim ya koreksi ada ya insyaallah tadi sudah langsung dikoreksi kalau ada kesalahan ya Mi. Jadi insyaallah yang selain dari itu sudah asan sudah baik. Syukran Ustazah. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Neneng. Ya. Ustazah mau ada keperluan, tidak apa-apa, berhenti aja. Berapa orang lagi, Mi? Udah selesai kah? Dua. Dua saya orang. Sama Mbak Sarah, nggak apa-apa. Udah nyimak, nggak apa-apa, sama aja. Ya, Mbak Sarah ya. Ustazahnya ada keperluan. Iya, nggak apa-apa, Umi. Ya, kita menyimak sudah sama ya, Ustazah. Tafadol ya, Ustazah. Iya, ya. Afwan ya Umi. Iya, nggak apa-apa Ustazah. Iya Ustazah, Naam. Iya. Semoga dilancarkan urusannya Ustazah. Amin. Iya. Ya izin lift ya Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Waalaikumsalam. Oh ya, okay. Ya. Syukran Ustazah. Ya, syukran Ustazah. Kan belum selesai kan? Nanti ditutupnya moderator aja ya. Oh baik ya Ustazah. Ya, jasa kalian kasiran Ustazah. Fi amanillah. Jamanilah Ustazah. Ini baca lagi enggak Umi? Ini kita udah habis ya, dan janjinya boleh. Mbak Sarah Uti. Iya, Mbak Sarah mau baca. Uti Rahma. Oh, Uti Heni ada. Mbak Sarah baca boleh. Iya, ya. Ya Umi, ayat berapa ya, Mi? 57. Sampai 59 ya. Bunda Heni tolong ya. Oh, ya insyaallah Umi. Ya. Ayat 57. Iya, halaman 228. Assalamualaikum Bunda, Bunda Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koleksinya ya, Bun. Ya, sama-sama belajar. Kafadol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bih. Tuhnya keseret sedikit ya. Tubi. Ma ursiltu bih. Ma ursiltu bihi ilaikum
wayastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Wala sempurnakan dulu rabbi qauman. Rabbi qauman ghairakum. Wala tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Kulli, ada tasjid ya? Kulli. Kulli syai'in hafiz. Walamma jaa amruna najjaynahuda walladzina ma'ahu birahmati. Apa? Apanya terlewat. Amanu ma'ahu birahmatim minna. Diulang dari sebelumnya ya, Basara. Walladzina amanu ma'ahu birahmatim minna. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Sampai mana Umi Novida? Ya, sudah. Oh, sampai sini. Ya udah. Astagfirullahalazim. Ya, alhamdulillah, Uti Sarah lancar. Tinggal hati-hati Tobi ya. Kadang ada yang kelebihan sedikit, apa nggak ada yang kurang. Nah, itu aja. Selebihnya Insya Allah tidak asanti. Mudah-mudahan. Jazakillahu khairan bu. Ya, sama-sama. Minofida. Baik, Uti Sri. Jazakan kasiran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Heni, mohon koreksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Novi, sama-sama belajar. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa utbi'u fi hadzihid dunya la'natan wa yaumal qiyamah. Ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dalli adin qaumi hud wa ila samuda akhahum saliha. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afan, la-nya tadi kayak keseret sedikit ya, Om. Qala ya. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wastaghmarakum fiha fastaghfiruh. Angin ya, Om. Tak, tadi seperti tag. Apa saya salah dengar, Afan, Om? Baik. Wastaghmarukum fiha maro
Marokum. Ya. Maro tadi terdengar ru. Wastagmarokum fiha. Ain ya. Ain wastagmarokum. Wastagmarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Inna rabbi qaribum mujib. Inna rabbi qaribum mujib. Qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana. Afwan, wa'nya tadi kelamaan ya. Marjuwan dinabar aja. Qalu ya salihu. Qalu ya salihu qad kunta fina marju wa qab gitu ya. Nabar aja. Marju wa qabla hadza atanhana. Qabla hadza latanhana an na'budu ma ya'bud an na'budu ma ba ya apa kalanya ya'bud an na'bu an na'budu ma ya'bud budu abauna wa innana lafi sak ditahan sak agak ditahan dulu ya ada tasdid sak syak wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Koreksinya Bunda. Insyaallah sudah asanti Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiki. Bafiki barakallah jazakallahu katsiran. Uti Sriwati udah semua ya Uti Sriwati? Sudah Ya, holas Bunda Heni. Ya, alhamdulillah ditutup ya Ya. Iya. Baik. Alhamdulillah tadarus pagi ini sudah selesai. Bagi yang saya simak, saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Semoga kita sama-sama akan lebih baik lagi dalam mengkaji Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an ini dalam kehidupan serta mendapat syafaatnya kelak. Mari mudah-mudahan pula dari tadarus kegiatan kita ini pahalanya akan mengalir buat kedua orang tua kita dan seluruh keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sarah, kesakitan kasih Ya, wa iya, Umi.